Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus sadisu, pelajaran yang ke-6. Kita akan mempelajari tentang penggunaan hadhihi. hadhihi sinonim hadza. Cuma bedanya hadhihi untuk kata yang muad. Sayyaratun menggunakan hadhihi. Karena ada sayyarah muad muannats. Di antara tanda sebuah kata itu muannats di mana ujungnya itu ada tak marbu marbutah. Tak marbutah itu adalah tak yang bulat di atasnya ada dua titik. Yang kedua dia nama wanita. Nama wanita, nama wanita. Ada tak marbutah ataupun tidak. Adapun nama lelaki yang ada tak marbutah maka dia dihitung muzakar bukan muannas. Contohnya Tolhah. nggak boleh hadhi tolha, tapi menggunakan ha, haza. Jelas ya? Eh? Di antara tanda mu'annas juga adalah setiap anggota badan yang berjumlah dua. Apabila disebut satu, maka dia mu'annas. Contohnya tangan, yadun. Maka menggunakan hadihi yadun. Karena tangan memiliki dua, dua uh, jumlah, sebanyak dua, dua buah tangan. Jelas ya? Eh? Baik. Atau kata-kata yang orang Arab menggolongkannya sebagai mu'annas. Baik, kita baca bersama. هذا ابن حامد وهذه بنت ياسر. هذا ابن حامد وهذه بنت ياسر. ابن حامد جالس وبنت ياسر واقفة. ابن حامد جالس, جالس وبنت ياسر واقفة. من هذه؟ من, من هذه؟ هذه اخت المهندس. هذه اخت المهندس. Ahiya aydhan muhandisatun? La, hiya tabibatun. La, hiya tabibatun. Sayyaratu man hadihi? Sayyaratu man hadihi? Hadihi Ma hadhihi Hadhihi mikwatun. Hadihi mikwatun. Baik, saya baca ulang dan saya terjemahkan. Hadha bunuh hamidin ini putranya Hamid. Wahadihi bintu Yasir. Dan ini putrinya Yasir. Di Ibnu menggunakan hata, Dan di Bintu menggunakan Hadi. Karena Ibnu Muzakar Bintu Mu'annas. Walaupun dia tidak tak marbuto, tapi artinya kan Mu'annas. Pu putri. Ya. Ibnu Hamidin Jalisun. Wabintu Yasirin Waqifatun. Putranya si Hamid duduk dan putrinya Yasir berdiri. Di sini menggunakan tak marbutah ujungnya. Waqifatun. Kenapa? Karena dia khobar untuk muktada yang mu'annas. Mu Dulu dah kita pelajari bahwa apabila muktada mu'annas, maka khobar harus mu'annas. Mu apabila muktada yang muzakar, maka khobar harus muzakar. Mu yang pertama tadi, nya Ibnu Hamidin. Ibnu mudakar. Maka khabarnya pun mudakar. Itu kata sifat jalisun. Ini kata sifat namanya. Duduk berdiri ini kata sifat. Nah cara memuanaskan kata sifat. Dia tinggal kita tambah tak marbu. Andai kata Ibnu Hamidin kita ganti dengan bintu. Maka yang tadinya Ibnu Hamidin jalisun. Menjadi bintu Hamidin jalisatun. Ya, cara memuanaskan kata sifat adalah dengan memberikan tak marbu, marbutah. Huruf sebelum tak merbutohnya yang tadi yang dhamma sekarang menjadi fat fathah. Jalisun. Jadi kan dia mu'annat. bagaimana? Jalisatun. Tawilun. Bumilang Tawilatun. Bumilang. Tawilatun. Qasirun. Qasiratun. Maksurun. Maksurun. Jelas ya? Baik, <tuh> <tuh> man hadhihi siapa ini? Hadi uktulah muhandisi. Ini saudarinya insinyur tersebut. Ahia ayadhan muhandisatun. Apakah saudari insinyur tersebut juga seorang insinyur? La, ya, lihat di sini Muhandisatun. Karena kembali kepada hi, hiya hiya Tapi kalau ahwa berarti ahwa aidan muhan mandisun, tidak ada tak merbutah. <tuh> ya. Karena di sini ahya Muhandisatun. Kalau ahwa muhan mandisun tanpa tak marbuta. La hiya tabibatun. Bukan dia seorang dokter perempuan. Kalau la huwa maka tabibun. Jelas ya? Eh? Tapi sayyaratu man hadhi. Mobil siapa ini? Kalau roh kita ganti dengan kitab menjadi kitabu man Ya. Yeah. Baik. Hadihi sayyaratul mudiri. Menggunakan hati karena saya man. Mana? Kalau kita ganti dengan baitu. Baitul mudiri ha. Ada baitul mudiri bukan adih. Baik. Ma hadih hadih setrika. Kalau kita ganti ismi kuatun dengan kitabun maka pertanyaannya ma ma hadha. jawabannya hada. Jelas ya. Eh? Baik lanjutannya. Kata beliau liman hadihi hadihi li khalidin. Liman أدراجة أنس هذه؟ دراجة أنس هذه لا هذه دراجة عمار هذه جديدة ودراجة أنس قديمة طيب نقرأ نستمر هذه ساعة علي هي جميلة جدا هذه ساعة علي هي جميلة جدا كتاب Hada sa'atul lid. Maka huwa jamilun. Bukan jamilatun. Di sini jamilatun. Karena muktadak ya mu'anas. Yaitu hi. Hiya. Kalau hiya kita ganti dengan huwa. Maka jamilatun menjadi jamilun. Jelas. Baik. Hadihi mil'aqatun. Wahadihi qidrun Al-mil'aqatun fil qidri. al fil qidri. القدري هذه بقرة الفلاح <applause> هذا أنف وهذا فم <applause> هذه أذن وهذه عين <applause> وهذه يد وهذه رجل <applause> وهذه يد وهذه saya baca ulang dan saya terjemahkan. Liman hadihi milik siapa ini? Ini apabila yang ditunjukkan mu'an mu Tapi ya, kalau yang ditanyakan mudhakar maka liman liman hadha. Hadihi li khalidin. Ada rajatu mudhaf. Ya. Anasin mudhaf ilaih. Oleh karena itu dia majurur. Kasrah. Ada rajatu anasin hadihi. Apakah sepedanya si anas ini? Kalau kita ganti darajah dengan baitu maka ada rojatu anasin hadhi atau hada. Hah? Hada. Karena mu tada ayat La hadhi darajah tu amarin. Bukan ini sepedanya amar. Kalau darajah kita ganti dengan ha? bait maka menjadi la ha hada baitu amar. Hadhi jadi datun. Kita ganti hadhi dengan hada maka menjadi Ada jadi Dibuang tak marbutohnya. Kalau ingin memutakarkan. Ini khusus pada kata sifat. Ya. Khusus pada kata si. Kata sifat. Oh. Yang kolamun. Kolpen perempuan. Nebuh tak marbutoh menjadi kolamatun. Ya nak ya Bu Said. Jelas hikmah. Baik. anasin Dan sepedanya si Anas itu lama. Kalau kita ganti dengan dar darajah kita ganti dengan apa misalnya. Bait wa baitun anasin Qadimatun menjadi qadimun. Ya lihat ke Anas, lihatnya ke mudafnya. Ya, khabar itu lihat kepada mudaf yang sebelumnya. Hadhihi sa'atu 'aliyyin. Ini jamiy'u si Ali. Kalau kita ganti dengan daftar maka hadhihi menjadi Ada daftar aliyin hia jamilatun dia ya bagus sekali kalau hia kita ganti dengan huwa menjadi huwa jamilu <tune> jidan ya, baik. <try> <try> Hadhi milagatun wahadhi qidrun ini mil'aqah sendok, qid wahadhi qidrun apa qidrun? Hah? panci dan semisalnya. Qidrun walaupun tidak ada ta' dia digolongkan mu'annat oleh orang Arab. Ya. Wallahu alam apa sebabnya. Al mil'aqatu fil qidri. Sendok tersebut ada di dalam panci itu. Hadhihi baqaratul falahi. Ini sapinya Pak petani. Baik. Hadhihi baqaratul falahi. Ini sapinya Pak petani. Al-Falah. Al-Falah petani. Kalau Baqarah kita ganti dengan apa? Hmm. Ha? Himar. Maka menjadi Haza Himarul Falah. Tak ada di Indonesia yang pakai Himar. Apa cocok ya? Tikun. Tikun. Masa petani-petani poknya ayam bersawah. Okay. Di Sigli kayak gitu. Tanya okay. <laughs> bawa ayam ke sawah. Oh, tak Enggak ada juga. Ada <laughs> oh saya <that> kengon. <laughs> Boleh. Kalbun cocok. Ada kalbul fillah. Boleh memelihara anjing untuk berbu? berburu. Tapi untuk uh, cuma hmm. apa kayak orang kafir itu dapat mengurangi pahala setiap hari satu gunung Uhud. Wa hadza anfun hadza famun. Ini hidung dan ini mulut. Hadhi udunun wa hadhi ainun. Ini telinga dan ini mata. Udunun muannas karena dia anggota badan yang berjumlah dua. dua. Disebut satu maka dia muannas. Mungkin juga ainun mata memiliki dua. Hadhi yadun wa hadhi rijulun. Ini tangan dan itu ini kiki kiri kaki. Kalimatnya sama dengan rojul. Kalau enggak ada harakat, kita mungkin membacanya rojulun atau membaca rijulun tetapi kita bisa membedakan ini rijulun dan ini rojulun kenapa karena sudah ha hafal ya kan kita langsung tahu di sini nggak mungkinlah hadihi rijul rojulun karena rojulun mudakar sebelumnya hati udah pasti ini rijulun jelas baik ini pr yang sudah dibaca tadi pr diterjemahkan trip ya kita lihat Latihan yang ketiga. il misal wa kawin jumalan ala ghirarih. Bacalah contoh yang berikut ini dan buatlah kalimat-kalimat seperti ini. Seperti contohnya. Beliau ingin kesimpulannya, perhatikan. Beliau ingin mengajarkan kepada kita bahwa cara memuanatkan kata sifat adalah dengan meletakkan tak marbutah. Olibun. Oh, Bunnya kita ganti dengan fathah. Kemudian tambah tak marbutah. Menjadi ta' libatun. Mudar risun. Su. Ganti dengan fathah. Kemudian datangkan tak merbutoh Menjadi. Mudar risatun. Tawilun. Tama tak Menjadi. Tawilat. Ini yang ingin beliau. Yang beliau maksud sekarang ini. Baik. Sekarang nomor satu. Kita lihat. Endak ya akhi. Rizki. Nomor satu. Baca contohnya. Kemudian nomor dua. Baca contohnya. Kemudian buat. Di sampingnya. Untuk yang mu'annas. Ahsan. Kenapa pada Fatimah Tobi batut? Enggak Fatimatu tu Tobi bun. Ahsan. Kaidahnya kalau mu tak ada harus muannas. Ahsan. Indak ya akhi Rizki Asani. Nomor tiga. Ya kesimpulan pelajaran hari ini mengenal Isim isyarat yang muannas untuk yang dekat yaitu hati. Yang kedua mengenal cara memuannaskan kata si, sifat yaitu dengan itu dikejar. Eh? Ya, amulang. Amulang. <laughs> ya adalah dengan mendatangkan tak marbutah di akhirnya. Tobi ta tambah tak marbutah menjadi tobi batun. tinggi. Jadi yang perempuan apa? Tawilatun, kosiron amat ta marbuto khosiratul jalisun di menjadi jalisatun waqifun di muannatskan waqifatun ya yang dhammahnya di fathah kemudian datangkan ta marbuto ta marbutah baik subhanakallahumma bihamdika syarralaila anta shorifuk wa atubu ilaika assalamu warahmatullahi wabarakatuh